Selamat siang Sobat Damkar. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudah Mati Anda dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang. Siang ini berkesempatan kita dihadiri oleh adik-adik Pramuka Saka Bayangkara Polres Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan ini kita belajar bersama tentang pemadaman manual tanpa alat. Jadi kita menggunakan alat sederhana, bisa selimut, bisa goni, bisa kain yang dibasahi. Kemudian kita memadamkan api dengan cara menutup si area. Kenapa harus dibasahi terlebih dahulu? Jadi kainnya itu dibasahi agar oksigen tidak masuk ke dalam area api. Ketika oksigen masuk dalam area api nanti tetap masih nyala. Jadi kain yang basah kemudian goni yang basah kita tutupkan di area permukaan api, oksigen tidak bisa masuk. Kemudian ada vakum di situ, jadi api padam. Ya, jadi ini tetap harus berlatih ya. Pertama adalah jangan panik seperti itu. Ini semua masyarakat harapannya bisa melakukan seperti itu, tapi tetap harus mengutamakan keselamatan. Kita lihat ya, salah satunya adalah jangan melawan arah api ya. Api yang menuju kita jangan melakukan pemadaman dari yang menuju kita, tapi sebaliknya. Jadi kita tidak melawan arah angin atau melawan arah api. Jadi setelah kita mati ditutup dengan kain atau goni sudah mati, kita tidak selamat langsung dibuka. Kemudian nanti kita lihat dulu apabila ada asap putih sudah keluar, itu bisa ditandakan dengan api sudah mati. Kita angkat pelan-pelan menggunakan goni dengan menutup wajah kita, agar ketika nanti ada backdraft atau api nyala kembali tidak menyambar di wajah kita. Ya, demikian itu adalah sedikit informasi terkait dengan bagaimana cara pemadaman manual menggunakan kain seadanya yang ada di rumah. Harapannya masyarakat lebih waspada tentang bahaya kebakaran, jangan bermain dengan api, kemudian utamakan bahwa penyimpan bahan bakar itu jauh dari jangkauan anak-anak dan panas. Jadi semua bisa terlindungi dengan baik. Masyarakat bisa hidup tenang, pemadam kebakaran juga tidak bekerja untuk pemadaman. Demikian.